Sobat Indonesia punya nama. Balik lagi bersama dengan Angie Ang dalam episode kali ini. Berbeda suasananya, rimbun-rimbun. Dan langsung berdua openingnya bersama dengan Kevin Sanjaya. Pasti kalian udah familiar banget sama nama Kevin Sanjaya. Selain prestasi dia di bulu tangkis Indonesia, wow, kalau kalian ketik nama Kevin Sanjaya di ya, search engine Google misalnya gitu, wah langsung banyak banget tuh pemberitaan tentang Kevin Sanjaya, ya kan, yang positif-positif pastinya. Harus ya kan? Dong. Harus dong, harus yang positif. Nah, apa yang akan terjadi di episode kali ini di Indonesia Punya Nama, kita akan ngobrol sama Kevin, ngulik-ngulik dia nih tentang kebiasaan atau kegiatan dia di luar perbulu tangkisan Indonesia. Dan pastinya yang gak boleh terlupakan adalah mengenai prestasi dia, pencapaian dia, dan bagaimana proses dia hingga sampai di titik ini. Kalau sekarang lo di Platnas? Platnas. Sejak tahun? 2013. 2013, berarti udah 8, 9, nonon. Bosan gak? 9 tahun. Enggak lah. Enggak lah, enggak mungkin bosan dong. Enggak boleh bosan. Enggak boleh bosan. Tapi bulu tangkis tuh melekat gitu di hati lo. Iya lah, gue suka emang main. Suka memang main. Dan sekarang Kevin tuh enggak sendiri. Enggak berdua sama Angie juga. Tapi juga ada sahabat baiknya. Yaitu ada Joy. Ya, Joy. Woi, diem-diem aja di pojokan. Ya, udah siap nih buat kita bermain ini. Bermain namanya, apa yang namanya? Main off-road K&M ini. Apa namanya? Apa ya, gue juga enggak tahu. Tapi lo suka off-road kayak gini, sesuatu yang berbau apa ya, adrenalin gitu. Iya, gue suka permainan-permainan kayak tentang otomotif. Mm-hmm. Gitu. Lalu? Adrenalin itu gue suka. Contohnya selain ini apa? Jet ski, terus main Riker biasanya. Mm-hmm. Lalu? Suka, ya semua tentang otomotif lah. Semua tentang otomotif, jadi ada ketertarikan tentang otomotif lah ya, yeah. Selain dunia bulu tangkis. Tapi selama lo misalkan di Platnas gitu ada liburnya gak sih? Hari Minggu libur kan emang. Nah, hari Minggu libur lo ngapain? Ya kadang gue main jet ski, kadang hangout sama temen. Oh, atau terserah ya, mood aja lah ya gitu. Oke, kalau gitu tanpa menunggu waktu lagi dalam episode Indonesia Punya Nama kali ini, Angie, Kevin dan juga ditemani Joey beserta seluruh teman-teman yang ada di sini. Hai guys, sahabat Indonesia Punya Nama. Ayo pada kabur kan semuanya, rasain. Dan hari ini dalam episode Indonesia Punya Nama, Angie dan Kevin akan berkeliling dengan mobil off-road ini di daerah Gunung Gelis. So, ngapain nunggu lama-lama lagi? Ini gue di belakang apa di samping lo, Vin? Di atas lah. Ah, lucu juga nih anak. Ayo sahabat Indonesia Punya Nama. Briefing sedikit, jadi ini kita akan main off-road. Akan ada beberapa spot yang nanti kanannya tebing, kirinya jurang. Dan gue pertama kali. Jangan gitu dong, Kevin. Dan Kevin pertama kali. Ini serius aja pertama kali. Tenang aja, kita sudah ada kru di sini, ada roda. Enggak gitu juga, Dri. Dri. Kita siap membantu. Enggak gitu. Enggak, pertanyaan gue ini safe apa enggak nih gue sama dia? Aman. Vin, lo liat gue. Insya Allah lah. Selama permainan, selalu menggunakan seatbelt, selalu menggunakan helm, apapun yang terjadi, mobilnya miring-miring, atau apapun anggota badan yang ada yang keluar. Karena biasanya kita refleks, mobil keluar tuh mesti gini ya? Yes, mobilnya miring, terus tangannya mau keluar, itu jangan. Di sini sudah disediakan handle, dipegang saja handlenya. Selesai. Berdiri-berdiri. Boleh, boleh. Kalau lu berani. Berani. Masalahnya ini seatbelt gak sampai berdiri nih. Karena emang bahaya, ini bisa kebalik. Ya, enggak kita omongin di awal sih, Fit. Enggak gitu sih. Enggak, serius. Banyak yang kejadian kebalik. Seriusan lo. Seriusan.
gue main motor trailnya lebih ekstrim. Oh. Lewat hutan-hutan yang samping jurang gitu. Seriusan lo? Serius. Pernah ada cedera apa? Enggak ada. Jatuh sih sering, tapi enggak. Ya, itu enggak apa-apa. Koleksi mobil juga lo? Hah? Koleksi enggak mobil? Mana ada koleksi mobil? Banyak berita tahu. Enggak. Gini, pengertian koleksi menurut lo itu gimana? Apakah koleksi punya beberapa banyak. Atau banyaknya banyak. Itu banyaknya seberapa? Kalau koleksi banyak lah. Kalau koleksi itu banyak. Yang lo punya berapa? Hah? Yang lo punya berapa? Mobil gue dua doang. Dua. Yang untuk dipakai sehari-hari ada lagi? Mobil sehari-hari? Atau dua itu udah termasuk yang sehari-hari? Dua itu ya mobil, satu sehari-hari lah, satunya enggak. Oke. Satunya special location lah ya. Iya. Bisa kenceng sih kayaknya. Coba ini. Vin, bulu tangkis tuh menjanjikan gak sih sebenarnya? Hah? Bulu tangkis tuh menjanjikan gak sih sebenarnya? Ya, kalau bisa ranking 1 sih menjanjikan. Kalau lo berhasil? Maksudnya ya bisa hidup lah kalau lo berhasil. Yang gak berhasil itu yang gimana takarannya di mata lo? Yang gak berhasil ya... Tapi sebenarnya kan keberhasilan seseorang itu ya tergantung niatnya dari sisi mana kan. Tergantung. Sekarang dengan tergantung kayak ya seberapa lu nilai sukses orang itu seberapa nilainya kan? Iya iya iya, standar orang standarnya kan beda-beda. Kalau standar lo sendiri? Ya kalau buat gua ya kalau benar-benar berhasil di bulu tangkis ya oke lah, tapi kan tinggal mikir what next. Buat next-nya apa gitu. Lo udah ada plan? Ada. Ada? Ada. Ya nyicil lah dari sekarang. Selama lo masih punya karir bagus, jadi lo memiliki modal itu gitu. Lo putar aja gitu gimana caranya untuk ke depannya gitu maksudnya, atau gimana? Gue mikirin setelah gue ngapain lah, gue harus ngapain kan. Ada kepikiran untuk pensiun dini gitu? Pensiun. Atau masih mau menikmati? Belum lah. Ya selama gue masih kompetitif sih, gue masih mau main sih. Apa? Selama masih kompetitif, masih mau main. Jiwa kompetitif lo tinggi juga? Iya. Kapan tuh lo merasa sangat ingin berkompetisi dengan lawan lo? Atau siapa lawan terberat lo selama lo berkarir? Lawan terberat mah banyak banget. Terberat tuh satu. Ntar. Mirip-mirip semua lah. Soalnya lawan siapapun kayak menang kalah-menang kalah gitu. Itu biasa buat lo ya? Iya, kalau gak menang kan kalah. Cuma dua pilihan? Iya, hidup kan emang cuma dua pilihan. Mau atau enggak, hitam atau putih, tapi jangan lupa ada abu-abu di tengah. Kalau abu-abu nggak akan jadi apa-apa kan? Oh ya? Ya nanggung semua kan, nggak jelas. Yang lo pengen sekarang apa? Kejelasan hidup lo di bulu tangkis atau di luar bulu tangkis? Kenapa? Yang lo pengen tuh sekarang tuh apa? Kejelasan hidup lo di bulu tangkis atau di luar bulu tangkis? Ya gue mau ngejalanin dua-duanya. Lo mau ngejar dua-duanya? Berarti lo lagi abu-abu, Vin? Enggak lah, kan pilihan gue dua-duanya. Gue memutuskan untuk, ya, gue memilih, kayak, gue harus tetap fokus bulu tangkis gue, tapi gue harus mikirin selanjutnya setelah gue ngapain, apa yang harus gue lakuin, apa yang harus gue kerjain, gitu. Nah terus kemarin, lelang raket lo? Lelang raket mah, itu kan udah lumayan lama itu, buat donasi Palu itu. Buat donasi, oh jadinya tuh ada ini ada ikhtiarnya untuk membantu orang. Iya. Ya karena lo tahu itu juga rakyatnya, itu rakyat penting buat lo ya? Iya rakyat, ya rakyat yang sering gue pakai. Yang apa? Sering gue pakai. Sering lo pakai itu sering dipakai setiap hari, daily use gitu, atau di setiap pertandingan selalu harus pakai rakyat itu? Iya, gue pakai rakyat latihan, pakai rakyat pertandingan, maksudnya jadi satu. Jadi satu? Iya. Udah berapa lama tuh rakyat sama lo? Oh, udah lama sih, gue jarang ganti raket soalnya. Oh, kenapa? Biasanya ada atlet yang sukanya tuh banyak gitu. Banyak, raket gue banyak, tapi
ya raket gue kan itu aja, tipenya juga sama semua. Tipenya juga sama. Well, ide untuk membantu sesama itu sudah ditanamkan keluarga atau tiba-tiba muncul begitu saja? Iya, prinsip hidup gue sih yang penting gak nyusahin orang, bermanfaat buat orang. Jadinya lo lanjutkan itu, ada rencana lelang terdekat lagi juga, Vin? Belum ada rencana sih. Belum ada. Jago lu, padahal baru pertama kata lu. Offroad apa yang biasanya lu lakuin emang? Lu main motor sih. Motor yang tadi yang lewat-lewat itu ya? Motor, iya tapi lu GP gitu, motor trail. Emang aman lah ya. Aman, seneng banget. Tapi gua ke kanan nih dikit lu enggak. Lu jangan macem-macem lu. Jangan macem-macem. Gue yang di kanan, Bin, soalnya, Bin. Udah sengaja ya nganan-nganan gue ya? Enggak lah, ini emang udah kirinya udah maksimal ini. Lu nganan gue ini jurang, Bin. Yang bener lu. Ya, nyangkut pohon lah paling. Rodanya empat-empatnya main. Rodanya main. Biar apa? Biar kalau buat offroad jalan ya. Biar ngerayap. Iya. Kalau yang ini? Kalau ini belakang doang yang jalan. Biar apa? Itu buat di jalan raya. Jalan raya, jalan biasa. Kalau yang ini? Ini buat ngelok di gardan. Gardan. Transisinya dia ngelok sama depan. Biar apa? Ngelok. Biar nggak kemana-mana gardannya. Dia ngelok aja. Biar nahan ngunci. Ngunci, ngunci. Oke. Okay. Wah itu naik, santai 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 santai. Wah bahaya nih. Siapa suruh tadi ngecen gue? Gantian dong. Lu masih jurang anjir. Sumpah. Berhenti. Berhenti. Tengar. Gua gak mau. Kevin menyerah. Tantangan pertama, Kevin menyerah. Berarti Kevin harus dapat hukuman. Setuju? Udah soalnya setuju ya? Hidupku lebih berharga soalnya buat dia. Jadi Vin,
Hati-hati, Vin. Bisa gak? Agak gak bisa sih sebenarnya. Agak gak bisa. Lihat nih. Wow. Untung-untungan okay. Loh, untung-untungan. Parkir dong. Janjiin dong. Oke, sampai juga di Indian Hills. Gimana nyebut helmnya? Tunggu dulu. Oke, sahabat Indonesia Penginama, baru aja selesai melewati apa tuh namanya? Sampai habis energi gue. Melewati rute yang buat deg-degan. Karena ini pertama kalinya juga Kevin megang mobil off-road, dia sengaja motoran. Dan tadi gue juga udah nyobain sedikit. Sebenarnya gimmick doang biar gue bisa ngasih hukuman buat Kevin nantinya. Tapi jangan bilang-bilang ya hukumannya apa. Oke, yang penting kita udah sampai di Indian Hills. Ini adalah camping ground. Dan ini adalah, jadi kalau kita habis main off-road kayak gini, biasa ini adalah tempat kita beristirahat. Kayak gitu, jadi istirahat dulu yuk. Ini mau ambil minum, nafas, melepas helm karena bingung lepasnya gimana. Yuk! Makan di rambutan, pusing ya Allah. Gimana jadinya pengalaman pertama lo off-road? Seru lah, seru. Emang gue suka adventure kan? Tapi kan biasanya kan lo motor. Motor, ya semua otomotif gue mainin sih sebenarnya. Nah kalau sekarang kita kembali ke perbulu tangkisan Indonesia. Titik terendah dan tertinggi lo. Itu pas kapan? Titik terendah gue waktu awal-awal gue pindah ganda kali dari tunggal. Lo tunggalnya berapa lama? Gue masuk Jarum 2007, pindah ke ganda itu 2009. Apa yang susah? Susah lah, gue di umur masih segitu biasa semua orang itu kayak masih main single gitu. Terus gue disuruh pindah main ganda, ya menurut gue kayak pilihan yang susah aja. 14, 15? 13. 13, itu lo dipasangin sama? Dulu pertama kali masih ganti-ganti terus gitu setiap pertandingan. Oh jadi pelatih pasangan. Masih nyari chemistry mana nyari. Gitu yeah. Yang paling dapat. Nah kalau yang tertinggi? Tertinggi ya mungkin dari 2017 sampai sekarang. 2017 sampai sekarang ini lo lagi seneng-senengan ya lagi ada tinggi nih pencapaian tertinggi lo? Iya mungkin. Kok mungkin sih yang pasti dong Vin? Iya. Yeah. Kayaknya sih iya sih. Apa yang paling berkesan tuh yang di mana? Pertandingan yang di mana? Paling berkesan, paling pertama kali menang All England 2017. Yeah, I got it. Terus menang Asian Games 2018. Jadinya beruntun gitu ya? Ya awalnya kan dari All England 2017 kan. 2016-nya itu cuma menang 3 kali apa ya. Terus 2017 pertama kali menang All England itu langsung kayak bisa menang banyak gitu. Hat-trick gitu, rr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 
Oh ya? Itu menang terus? Setahun, dalam setahun. Dalam setahun? Oh, itu 2017? 2017. Sekarang lo adalah ganda putra ya? Iya. Enak mana putra sama campuran? Karena gue berhasilnya ganda putra, ya gue lebih suka ganda putra. Waktu campuran enggak? Waktu campuran emang dari dulu kayak iseng-iseng aja sih, latihannya tetap ganda putra. Main campuran itu cuma ya main aja. Cuman sekedar ini aja latihan-latihan gitu. Sekarang sama Markus. Beda berapa tahun sih sama Markus? 4. Beda 4 tahun. Ada kesulitan enggak? Enggak sih, ya dia dulu waktu pertama kali partneran kan dia senior gue, jadi ya kayak ya udah. Ngajarinnya banyak juga atau gimana? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi kalian ya, equal kita, gitu. Iya, kayak kita ya main terus tahu satu sama lain aja. Masa sih tahu satu sama lain? Ya kan coba. Kita latihan terus. Kalau gitu, apa yang lo tahu tentang Markus? Apa yang mau lo tanya? Dia menantang saya. Apa makanan kesukaan Markus? Martabak. Wah, dia bisa jawab lagi. Ini habis ini kita harus konfirmasi sama Markus ya, sahabat Indonesia punya nama. Jam berapa Markus tidur? Oh, dia tidurnya cepat. Mungkin jam 10 dia tidur. Jam 10 dia tidur? Ya. Paling lambat itu kali. Berapa lama dia di kamar mandi? Gak lama lah. Masa gue waktuin dia di kamar mandi? Ya kira-kira. Tapi gak lama. Paling ya 5-10 menit lah. Apa warna kesukaan Markus? Wah, gak tahu sih.
Katanya lu tahu semua. Ya gue pacaran kalau tahu sampai situ mah. Sementara belum tentu sama pacar lu sendiri lu tahu semua. Eh? Ayo. Iya kalau pacar gue ya harus tahu lah. Harus tahu. Iya. Oh demi pacar. Eh? Demi pacar. Ya adalah. Adalah pokoknya. Privacy gue. Barusan ngomong punya pacar tapi ada. Kan kalau sama pacar gue ya harus lah. Tapi ada. Eh? Ada, oh anak ini juga, anak bulu tangkis juga? Enggak. Oh enggak, orang Indonesia? Indonesia lah. Oh iya, ya kan nanya doang gitu. Karena kan dulu-dulu kayaknya lo enggak pernah publish apapun selain badminton. Iya, enggak pernah sih. Akhir-akhir ini ada aja gitu yang rame gitu. Gara-gara udah ada postingan-postingan, cerita-cerita gitu. Aduh. Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Pengen aja? Iya pengen. Berarti udah ada rencana untuk melangkah lebih lanjut dong? Ya, pokoknya kita lihat nanti lah. Kita lihat nanti. Eh tau gak sih, bayang kalau netizen julid. Gak apa-apa. Iya terserah iya, hidup-hidup iya. Tapi hidup lu juga gitu. Iya makanya gue fokus sama hidup gue aja kan. Jadi kalau lo seandainya di komen-komen gitu bla 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 bla, bla gitu, tanggapan lo hapus-hapusin tuh komen, lo blok gitu orang atau gimana? Enggak sih, terserah mereka aja. Biarin aja rame-rame, bukan urusan gue gitu. Terus kalau media-media yang memberitakan yang benar enggak benar kayak tadi yang gue tanya koleksi mobil, lo biarin juga? Biarin lah, terserah mereka. Kira-kira apa yang buat lo marah sama pemberitaan ini? Ya kalau terlalu misalnya ngecilek-cilekin guanya media ya, tapi ya kalau netizen mah gue enggak peduli sih. Tapi kalau media misalnya benar-benar ngaco banget beritanya. Pernah. Pernah sih, tapi gue lupa beritain apa dulu. Itu ngejelek-jelekin atau itu nggak bener? Nggak bener dan beda. Konteksnya jadi kayak jelek banget gitu. Oh, dijatuhin gitu? Iya, jelek lah pokoknya. Okay. Gue lupa apa sih. Itu lo sendiri atau lo sama Markus? Gue sendiri, itu kehidupan pribadi gue juga sih. Oh, jadi intinya di sini lo tuh sensitif sama kehidupan pribadi ya? Iya, karena gue ngerasa kayak gue punya privacy gue sendiri. Terlepas dari profesi lo sebagai atlet, kayak gitu. Iya. Oke. Itu adalah sebuah prinsip dari seorang Kevin Sanjaya. Anyway, kalau ngomongin lo sekarang lagi berpasangan dengan Markus gitu ya kan, ada saatnya nanti mungkin Markus gantung raket. Udah pernah bicarain itu sama Markus sebelumnya? Enggak sih, karena dia masih pengen main terus juga katanya. Main sebagai pemain, atlet atau pelatih? Masih sebagai pemain. Masih maksudnya belum ada plan untuk pensiun atau apapun itu. Dan tetap berpasangan dengan lo? Kalau soal pasangan sih sebenarnya pelatih kan yang nentuin, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. So far gimana chemistry lo sama Markus? Yang lo bener-bener dapet banget gitu sama Markus? Ya kita sama-sama tahu lah visi misinya apa, terus tujuannya apa, ya paling itu sih. Nah, kita punya visi misi yang sama. Ya. Visi misinya apa kalau gitu? Menang terus. Pokoknya pengen menang terus. Itu ya, menang terus tuh keinginan atau dituntut menang terus? Keinginan kita berdua emang, maksudnya sama-sama gak pernah puas, sama-sama kayak setiap pertandingan itu pengen lakuin yang terbaik terus aja. Oke, jadinya itu adalah visi kalian. Misinya bagaimana? Iya, misinya banyak loh. Banyak yang harus masih dikejar, masih harus latihan terus gitu ya. Latihan terus. Di luar jadwal jadwal latihan juga masih ini, latihan terus gitu. Enggak sih, ya kita latihan udah hampir setiap hari kan. Iya juga, tapi kan ada liburnya hari Minggu. Ya hari Minggu kalau latihan lagi sih bisa ngeliat muntah lama-lama lihat raket sama kok. Ya tapi enggak apa-apa, namanya manusia butuh istirahat sejenak gitu ya kan. Satu hari cukup. Dicukup-cukupin mau enggak mau kan. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, target tadi lo bilang tujuan. Ada tujuan yang belum tercapai so far? Banyak lah. Banyak ya? Masih banyak. Yang paling besar di hati lo yang pengen lo harapkan apa? Karena kalau yang gue wawancara selama ini, atlet-atlet itu pasti pengennya tuh olimpiade. Iya, olimpik sih. Olimpik. Olimpik. Apa kalau salah satunya juga? Iya. Olimpik. Olimpik. Untuk? Tahun? Yang terdekat 2024 ya pastinya mau menang secepat mungkin. Kalau bisa besok nih gue latihan besok, gitu. Iya. Tapi yang terdekat ya di 2024 itu. Latihannya akan lebih keras nggak? Untuk menuju, masih 2 tahun sih. Cuman apakah mempersiapkan itu akan lebih keras? Iya, emang setiap mau olimpik biasanya latihannya agak lebih keras sih.
Oke, okay. Sekeras apa? Apakah misalkan sehari dua kali jadi tiga kali? Atau? Tetap dua kali, cuma porsi kayak latihannya beda sih, cara latihannya. Cara latihannya? Iya. Oke, okay. Itu masih dipasangkan sama Markus? Masih. Masih? Maksudnya untuk 2024? Hah? Ya kita nggak pernah tahu ke depannya gimana, cuma so far masih. So far masih itu wacananya seperti itu, oke. Okay. Di PB Jarum sendiri lo paling enak selain kalau kita ngomongin Markus ya, terlepas dari itu berpasangan sama siapa? Susah bilang sih, karena kalau latihan kan kita emang semua main bareng mirip-mirip semua lah. Tapi kalau pertandingan kan baru itu yang lo bisa ngerasain, oh ini lebih, apa, waktu pertandingan tuh kayak bener-bener, apa ya, kayak ujian aslinya gitu loh untuk mereka. Karena ada yang latihan bagus, pertandingannya gak bagus. Ada yang pertandingannya bagus, latihannya gak bagus. Faktornya apa itu? Gak tahu, ya susah bilang sih. Itu dari mentality setiap pemain beda-beda juga. Kalau dari lo sendiri pernah mengalami itu kan pastinya kan? Maksudnya? Pernah mengalami ada X factor dalam diri lo yang membuat lo jadi mungkin gak fokus, apa gitu. Itu apa ya, lebih, biasanya? Ya lebih ke feelingnya, emang mainnya lagi gak enak. Oh. Karena kan kalau badminton ya banyak dari segi feeling juga kan. Feeling, bukan feeling hati ya. Nah, feelingnya tuh kayak gimana? Kayak feeling untuk lawan atau feeling untuk partner? Feeling untuk diri kita sendiri, maksudnya kayak kita mukulnya lagi enak, enggak gitu-gitu ngefek sih. Semakin kita lagi enak ya pasti kita makin pede juga kan. Otomatis okay. Kayak makin mau main gimana pun juga lebih enak. Okay. Tapi kalau lagi gak enak ya mau diajak main gimana pun gak enak. Tadi kan gue mau setirin gak mau. Ya iya, daripada gue kenapa-napa. Orang gue bisa. Gak meyakinkan. Enak aja, muka gue meyakinkan ya sahabat yang jenisnya punya nama. Lo harus makan ini dalam 10 detik. Ini hukumannya buat lo. Sekarang, tadi gue ngomong apa? Belum, jangan dulu. Ayo dong, kasih satu candaan yang mungkin bisa membuat kami semua tertawa di sini dan juga sahabat Indonesia punya nama. Gak bisa. Kasih tebak-tebakan. Gak punya tebak-tebakan. Kasih pantun. Gak bisa pantun. Jadi mau lo apa sih, Vin? Mau gue main badminton aja. Allahu Akbar jawabannya. Kenapa atlet yang satu ini? Ya udah gue tambahin kalau gitu hukumannya ini 4. Banyak dalam waktu ya. Enggak, dalam waktu 10 detik lo harus bisa buka airnya, buka. Ya, gue hitung dari sekarang ya. Ah, busuk semua nih. Enggak apaan busuk, enggak ada yang busuk nih. Nih. Tuh. Enggak ada. Waktu 10 detik. Kalau enggak, lo harus main mobil off-road sendirian. Oke, okay, tanpa gue. 1, 2, 3, 4, oh, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katanya lo harus menang, masa gini lo gak bisa? Menang main badminton aja lah, gak apa-apa ini. Kalah. Habis itu main off-road lagi ya, gak apa-apa gue main lagi. Wah ini mah gue salah ngasih tantangan, ini mah dia yang seneng. Gak, udah selain dia kenyang, dia suka off-road gitu. Iya, aman lah, gak apa. Wah, ya udah kali ini kayaknya Angie Ang harus mengaku Angie salah ngasih tantangan kepada Kevin Sanjaya karena tantangannya adalah hal yang dia sukai. Jadi ya udah, nggak bisa ngupas 90 detik nggak apa-apa. Yang penting gue mau main mobil off road. Bilangnya apa sih mobil off road? Iya, mobil off road. Ya, bilangnya gitu ya kalau main off road. Ya. Oke, kalau gitu ya sudah, Angie mengaku kalah, nggak ada tantangan buat Angie, jadi Angie fine-fine saja. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal bersama Angie Ang dan juga Kevin Sanjaya dalam program Indonesia Punya Nama, di mana program ini adalah program saat hostnya akan menceritakan, mengulik kisah-kisah di balik perjuangan atlet, pelatih, dan juga siapapun yang ada di balik kesuksesan mereka. Selain itu, kalian juga bisa request nih, siapa lagi atlet yang mau kami wawancarai? Kasih tahu aja sama kami siapa. Dan kami nanti mungkin bisa mewujudkan impian kamu untuk mendapatkan cerita-cerita itu. Mungkin bisa tentang karir, mungkin bisa tentang hobi, atau tentang percintaan yang ternyata tidak terkulik. Tapi nanti kita di belakang ngobrol ya. Boleh dong? Enggak. Boleh dong? Tetap enggak boleh. Ya sudah kalau begitu. Akhir kata Angie Ang akhirnya harus mengaku kalah dan pamit dulu sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan sahabat Indonesia punya nama. Bye, Vin. Thank you. Bye. Thank you. Abisin. Thank you. Mau banyak semutnya. Abisin. Lo main off-road sambil bawa rambutan. Yuk.